Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke, di hadapan kita kali ini sudah ada Elite XL2 dari Eagle. Dan di sebelah kanan kita ini adalah Berton Max 05 BX ya. Dan untuk desain, seperti yang teman-teman lihat sendiri, ini tidur, ini berdiri ya. Dan kalau untuk harganya, saat ini yang Eagle sekitar 800 ribuan dan Berton kurang lebih 600 ribuan. Jadi selisih harga, anggaplah 200 ribu lebih mahal yang Eagle ya. Dan kalau untuk fitur saya rasa plus minus ya. Untuk Berton sendiri saya rasa lebih lengkap karena ada port untuk mic-nya. Sedangkan Eagle nggak ada. Cuman dia memiliki fitur yang lebih kekinian. Dia tinggal disentuh saja atau ditekan lama di bagian sisi sampingnya ya. Itu bisa mengubah equalizer mode ya. Dan untuk beratnya sendiri yang Eagle 2,65 sementara yang Berton 2,5 kg. Jadi sedikit lebih berat yang Eagle. Oke, nggak usah lama-lama ya. Di sini kita akan coba langsung compare saja. Saya nyalakan masing-masing. Oke, seperti ini simple. Sedangkan yang Berton ini agak nah nih denger ya. Lighting mode. Oh, yeah. Seperti itu. Bluetooth mode. Connected. Dua-duanya sudah terhubung di HP saya. Saya akan matikan saja ininya ya, lampunya, biar tidak begitu mengganggu.
Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk sedikit sampel kualitas audio dari masing-masing speaker ini. Dan baik, oke. Mungkin di antara teman-teman tadi sedikit atau banyak yang mendengar ya. Kalau Eagle ini tadi di bagian, terutama waktu bassnya masuk itu suaranya agak mengecil ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Mudah-mudahan aja ini karena lowbat aja, bukan karena malfungsi, karena memang sebelumnya sih normal-normal aja ya. Dan yang pasti secara garis besar ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, kalau untuk bass, udah nggak usah diragukan lagi, bassnya Eagle ini lebih deep dibanding baritone ya. Tapi kalau baritone ini untuk vokal dan juga treble-nya saya rasa sih lebih crispy. Jadi kalau disandingkan dengan brand ternama ya, ini ibaratnya JBL melawan Marshall gitu. Jadi memiliki kelebihan masing-masing. Apalagi ini keduanya harganya sangat kompetitif ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.